Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngulur semuanya. Tentunya jumpa lagi di channel YouTube Ngulur Tok ini ya. Di sore hari ini sudah jam 3 lebih mungkin. Kita sedang menanti detik-detik kedatangan Fahri Prayoga bersama Om Rais juga keluarga tiba di rumah ya. Perjalanan dari Mojokerto ke Banyuwangi ini mungkin kurang lebih memakan waktu antara 6 sampai 8 jam ya, tergantung dari kondisi perjalanan ya. Dan di sini juga kita sudah bersama rekan-rekan YPS. Sudah mulai banyak yang datang teman-teman ya. Sudah banyak sekali di sini yang menunggu. Motornya sudah parkir di depan rumah. Ya, jadi seperti inilah suasana sebelum Fahri Prayoga tiba. Dan kita sangat bangga sekali atas pencapaian tadi malam ya, Fahri Prayoga di Ambiar Award 2023, karena sudah membawa pulang piala Ambiar kolaborasi terambiar ya di 2023 bersama Mas Wahid dengan lagunya Mangku Kuku Sepak Nyur. Tentunya saya sangat berterima kasih juga kepada para follower, para penggemar yang selalu support, mendukung, juga tentunya memberikan suara setiap hari bagi polling SMS melalui aplikasi Instagram ya Sepak Nyur. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak, semoga kebahagiaan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perjalanan karir Fahri Prayoga ini akan terus berlanjut sampai kapanpun tanpa batas ya teman-teman. Jadi kita akan selalu kawal dan selalu dukung artis idola kita Fahri Prayoga. Nah Sepak Nyur nih, rekan-rekan YPS nih pada ngumpul semua nih, ramai sekali sore ini menunggu artis idola kita Fahri Prayoga tiba di rumah ya. Yang tadi belum datang sekarang pada datang semuanya, bisa dilihat di sini pada ngumpul semua. Ini termasuk menyambut kedatangan artis idola membawa piala Ambiar Award 2023. Nah Sobat Nyur, ini Fahri Prayoga sudah tiba bersama keluarga ya. Oh, ini rupanya masih tidak ada dia ya. Ayo,
Sekarang Pak Baju.